Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Kita sambung balik projek Prado kita. Ha, itu korang tengok dah apa kita buat semua tu. So hari ni saya nak bagi dia tinggi sikit. Sebenarnya saya dijemput oleh 4-wheel drive equipment Shah Alam untuk mencuba lift kit daripada ARB. Saya memang antara pengguna barangan ARB lah. Bukan sebab banyak duit ke apa, bukan. Okey, mengumpul juga untuk beli barang-barang ARB. Tetapi saya dah pakai banyak benda. Memang saya suka dengan ARB sebab mudah dan paling bagus sekali tahan lasak. Serta memang dia direka khas untuk kenderaan itu. So hari ini apa yang kita nak buat ialah kita nak masukkan lift kit daripada ARB. Bermakna damper dia dengan coil spring dia dan aksesoris lain berkaitan dengan suspension untuk tinggikan dia. Dan juga sebabkan Prado tu kita dah tukar tayar baru, handling dia pun dah lain, tayar tu pun sedikit satu size lagi besar. So kena ada perubahan pada sistem suspension. So hari ni kita belajar sedikit tentang apa itu lift kit daripada ARB. Ni antara tempat legend kat Shah Alam. 4-wheel drive equipment. So dia ada banyak juga aksesoris jenama-jenama dia masuk. Of course Ward, ARB, OME, Safari. So nampak tak sini? Dan tempat ini bukan sahaja dikunjungi oleh peminat 4-wheel drive. Banyak juga syarikat-syarikat yang menggunakan mereka sebagai vendor untuk memasang aksesori-aksesori 4-wheel drive. Yeah. Mesti ada yang kata, pasal lah Syabas lah, Plus lah, Air Selangor lah, pasang ARB, membazir, mahal apa semua. Dia macam ni lah. Awak mungkin ada satu, dua truck. Diorang ada fleet berpuluh-puluh, beratus truck pickup. Diorang dah pernah pakai brand lain. Akhirnya diorang balik semula ke ARB. Dulu diorang pakai ARB. Lepas tu diorang kata mahal. Diorang try brand lain. Diorang pakai setahun dua, diorang pergi balik ke ARB. Kenapa? Sebab terbukti lasak dan benda tu tak breakdown. Kalau breakdown, dah kos pada mereka. Kenderaan tu rosak, kos juga pada mereka. So diorang nak sesuatu yang lebih lasak. So kebanyakannya pergi balik ke ARB juga. So dia ni dia mainan yang kita nak pasang hari ni dia. Okey, macam Edmund cakap tadi, ini stone guard nak jaga kita punya damper dekat belakang tu. So ni dia damper depan, spring. Now, spring ni ada beza dia juga tau, bergantung pada kenderaan kau lah. Let's say kau dah ada bull bar, kau dah ada bumper besi depan, so memang lebih berat. So constantly depan kau berat. So kau kena cari spring yang sama rate dengan dia. Dan ARB memang ada spring rate berbeza-beza. Kotak nampak sama, tapi isi dia lain. Dia bergantung kepada berat kenderaan tu. Contohnya jika anda bawa barang banyak, spring untuk belakang pun ada yang berbeza. Okey, nah, sekarang ni dia nak naik atas ni pula. Sekarang ni, aku punya ni memang standard. Aku tukar baru, damper baru. Tak sobar tu lah baru. Spring lama standard lah. Basically standard setup. Dan tayar walaupun size dia lebih kurang sama, tapi ini sebenarnya besar sikit. So, ini kit dia semua ni lah. Yeah, this is the kit. Coil spring depan belakang, absorber depan belakang juga. And then also this, we call this stone guard kit. This one untuk absorber belakang. Because when we mount, the bolt is exposed to the ground. So we will use this as a protection. So this is something unique from the ARB Omen Imo lah. So they have this additional protection kit for the absorber at the back. So maknanya, kalau beli dengan ARB, everything is complete. Yes, it's all plug and play, no modification required. Plug and play, no modification. So, apa yang kita keluarkan dari kita, kita replacekan barang yang lebih baik. So tak payah pening-pening lah. Tidak pening lah. So ikut spek lah, tengok kereta nak letak berapa berat. So kita akan bandingkan coil spring yang matching dengan belakang kereta lah. So nak buat overland ke, no, nak normal drive ke, city drive ke, kita buat matching of pairing of spring dengan absorbers lah. So warranty dia macam mana pula? Warranty dia 3 tahun. 3 tahun? Unlimited mileage. Kalau you jalan 1,000 kilometer, dia bocor dalam masa 3 tahun, kita tukar 1-to-1 exchange. Serious? Yes. So wow. Semua dia punya pushing, cuma pusing dia ialah 24 km atau setahun.
So, oh, bushing dia lah yang ada ni. Bushing dia contoh ni lah. This is the bushing yang ada warranty setahun 24,000 km. Whereas the absorber 3 tahun unlimited mileage. So berapa jauh jalan dalam masa 3 tahun kalau dia bocor, kita want to one action. Absorber tak repair, kita buang terus. I see. Yep. Now, let's say kita pakai oversized tyres kan. Kalau pakai oversized tyres, spring sama juga. Spring sama juga, cuma dia punya handling dia tidak akan achieve optimum dia punya keselesaan. Sebab tyre besar, tyre berat. Sebab dia punya measurement untuk minimum dia dah normally on average one step up saja daripada factory rim size. I see. So satu size optimum dia ialah satu size lagi besar daripada size tyre standard. Alright. Okay. Okay. Dah naik atas post. So diorang tengah buka tayar. Tapi sebelum tu diorang akan ukur dulu 745 mm daripada sini ke sini. So lepas ni kita tahu berapa tinggi dah kita lift dekat situ lah. Dan kalau anda nak tahu, orang kata lift kit ni boleh naik 2 inci lah, 1 inci setengah lah, 3 inci lah. Dia sebenarnya bergantung kepada kenderaan itu sendiri. Ada kenderaan boleh naik 2 inci, ada yang takkan sampai 2 inci, bergantung pada model kenderaan tu. Dan okay, yang ni 745 yang aku tahu sebelah sini. Nampak. Sebab kita ni sengit sebelah. Sebelah sini 74 kesok. Pakai tebal besi. Ini 745. Nampak? Tak sama. Kereta dah tu macam ni. So ini adalah tayar apa yang aku tengah pakai sekarang ni. Untuk rim roda alloy, aku ada dua brand yang selalu pakai. I either use the KMC, this is the KMC XD series, ataupun saya akan pakai Method Race. Tapi Method Race sekarang ni design dia macam lebih kurang sama je macam dulu-dulu. So saya try KMC lah. So far alhamdulillah KMC ni terbaik. Tayar untuk Prado ni, ini adalah set yang kedua. Sebelum ni saya pakai tayar radar besar satu size daripada ni. I mean lebar sikit lah, terlalu berat. Dan saya rasa sidewall untuk radar tu lembut, dia senang nak flex, tak sedap. Lepas minggu saya trade-in balik, masuk tayar yang saya biasa ni, Falcon Wild Pig. Tayar spare ni kalau aku masuk sama dengan tayar tepi tu, besar sangat kan, rebih lagi pintu ni, problem pintu ni kan. Ini pun aku dah kena ganti dah locking mechanism dia, aku nak adjust balik ni sebab dia macam lari. Dan exhaust ni aku tak tahu kenapa lah uncle owner lama tu pergi tambah ke apa, tapi ni aku nak potong. Aku nak sunatkan dia sikit. Oh, tu dia. Dia susun dulu. Dia dah lift ni, nampaklah kecederaan dia. Kemek ni. Langgar apa dah lah. Kita tua. So memang ada banyak benda kita nak buat. Weather stripping, maknanya getah kat dalam ni. Pintu semua tu nak kena tukar balik. Ni pun nak kena tukar balik. Dah order. Banyak benda nak buat. Tapi aku rasa lah kan, kalau aku chat dulu, dia nampak cantik, lagi rajin aku nak membelik dia lah kan. You will not hit the boat, so that lain kali nak buka pun senang. So ni dia punya protector tu lah, dia punya shield tu. Other brands normally they don't supply. So this is what you pay for all menu lah. Alright. So these are the new coilovers, new springs, new dampers. So the one that patah one is this one lah, the left and right. Ni. Kan the bushing satu ketul kan. So this one actually the coil seat punya rubber. But your original factory one ada bushing sekali, which is barang rare. I call the bushing. Ini kat depan pula. The power steering? No, I think the owner. Because this is new. Pin, no? Yeah. New pin. I think the owner. Dia aku check balik ngatang-ngatang ni semua ni. Nampak. Geng-geng air Selangor ni datang ramai-ramai.
apa dia orang buat? Ini memang spek off-road tegar untuk dia orang. Dia orang nak tengok sumber air kita apa semua. So yang ini memang dah lift habis tadi. Tinggi ni. Huh. Dia Edmund cakap 300 kilo constant weight. Yang ini pun aku pakai kat Trago, safari snorkel dan pelbagai aksesoris lain. Ah. Dah. Si. Ada kuning sikit belakang tu. So nanti kita tanya kat dia berapa inci ni naik. Ha. Hujatan sikit kan. So sekarang ni kita kena drive dia untuk 500 km and then datang balik sini untuk check balik suspension ni apa semua. Suspension ni sebenarnya bila baru pasang kita tak boleh nak enjoy dia dulu. Dia kena set in dulu. Okay. So kena beberapa hari dalam 500 km tu dah memang cantik dah untuk dia set in. Baru kita tahu prestasi dia. Ya. Yeah? So. So aku akan bagi report selepas beberapa hari atau sampai dah 500 km. So aku kena cek tempat nak jalan kita ni. Alright. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.